cuma 600 ribuan. Nah, ini dia nih bentuk ini guys. Cukup lumayan mewah juga sih. Jadi bilang mewah sih enggak, cuman ya desainnya lumayan bagus lah. Mudah-mudahan aja fungsinya juga bagus. Ini kelengkapannya ada buku panduan dari HP DC2135, ada kartu garansi, kaset tray perbawaan HP DC2135, ada cat tray juga, cat tray tintanya, ada yang color dan black. Udah lengkap semua ya, tinggal pakai aja nih guys. Nah, ini yang black tadi, yang color. Sorry nih kameranya kurang fokus nih guys. Ini kabel USB buat menyambungkan ke laptop atau ke komputer ya. Dan ini kabel power. Oh, lengkap juga ya. Oke, nanti kita tes aja lah. Sekarang kita rapikan dulu biar gak berantakan. Buka dulu plastik bawaan pabrik ini, masih dibungkus rapi. Ini tempat kertasnya, tinggal ditarik aja ke atasnya. Kita buka dulu segel birunya yang ini nih. Nah, ini buka dulu. Lengket banget guys. Dan di dalam juga masih ada segelnya lagi. Untuk tempat cat tray tintanya nanti. Nah, ini nih. Aduh, keras banget guys. Sorry nih kalingan nih. Sekarang kita sambungkan dulu ke laptopnya buat download software. Colokan dulu ke sini, ke belakang bagian ini. Nah, colokan ke USB laptop. Jangan lupa juga ya, kaset tray perbawaan tadi dimasukkan juga ke laptopnya atau ke komputer. Sekarang kita colok dulu ke listrik. Oke, get on ya. Oke, kita pilih yang mana ya softwarenya ya. Buka. Nah, ini dia nih. Oke, konten dulu. Ini 1, 2, 3. Kita next. Kita centang dulu yang bagian ini. Next lagi. Nah, lagi proses download ya. Udah selesai. Kita centang lagi yang ini. Oke, udah proses nih. Finish. Sekarang kita kembali aja. Lalu kita, nah ini dia nih. Ini software tadi yang di downloadnya, 3 software. Sekarang kita tes untuk fotokopi dulu ya. Nyalakan dulu tombol powernya. Buka. Siapkan dulu kertas untuk fotokopiannya.
sekarang kita letakkan kertas yang mau difotokopinya di sini. Nah, di sini nih. Letakkan di sini. Lalu kita tutup. Kita pencet yang black dulu. Oke. Lagi berjalan, lampunya berkedip. Itu artinya lagi berjalan ya. Nah, udah mulai kelihatan nih hasilnya nih. Nah, ini dia guys hasilnya. Hasil fotokopian dari printer HP Dexjet 2135 ini yang aslinya dan ini yang fotokopiannya nih guys. Lumayan bagus. Sekarang kita tes ke cetak foto ya. Oke. Okay. Ya, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dulu ya. Subscribe itu gratis, enggak pernah bayar. Gratis. Gratis bos, gratis. Dan yang suka dengan video ini di like juga ya, share dan komen. Oke. Udah mulai kelihatan nih hasil cetak fotonya nih.